Menjelang SUKMA Malaysia 2020, Kerajaan Perak sedia berkongsi pengalaman sebagai hos temasya sukan itu. Menteri Besarnya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, sebagai penganjur edisi 2018 lalu, pihaknya mengharapkan SUKMA kali ini mampu dijalankan dengan lebih baik. Menurut beliau, Majlis Sukan Negeri Perak turut bersedia menjayakan persiapan SUKMA 2020 dengan memberi pinjam peralatan sukan judo, gym rama dan angkat berat kepada Sekretariat SUKMA Johor. Bantuan yang diberikan kepada Johor ini adalah bantuan dari segi nasihat. Apa-apa apa nama kekurangan yang pernah kita alami sewaktu SUKMA yang ke-19 itu, kita nakkan supaya ianya tidak berulang. Maka saya percaya Johor telah pun mengambil iktibar daripada sukma-sukma sebelum ini untuk memastikan sukma di Johor ini adalah yang terbaik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menerima watikah jemputan rasmi ke Sukma 2020 dari Menteri Besar Johor Dato' Dr. Sarudin Jamal di Ipoh. Sukma 2020 Johor akan berlangsung dari 11 hingga 19 Julai ini.